Mula-mula saya buka lah Lazada macam biasa, dan saya tengok ada satu kabel yang agak luar biasa bagi saya, iaitu MacDodo Micro USB Auto Disconnect. Jadi saya terfikir, macam mana auto disconnect tu berfungsi? Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni saya nak test kabel auto disconnect ni, sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun dia sekadar gimmick. Jadi jom kita mula. Apa yang best dengan kabel MacDodo Auto Disconnect ni ialah dia ada 3 jenis indikator lampu, yang mana untuk warna hijau dia sedang dalam keadaan standby, untuk warna merah dia sedang charging, dan untuk warna biru dia fast charging. Kadang-kadang kita ni jenis malas nak tengok lah sama ada kita punya smartphone ni penuh ke belum. Jadi kita tengok kadang-kadang indikator dia, oh warna hijau maksudnya dia dah penuh. Kalau kita tengok warna merah, oh warna merah dia sedang charge, jadi tak perlu kacau lagi lah. Okay. Apa yang best lagi tentang kabel MacDodo Auto Disconnect ni ialah dia ada build quality yang agak bagus jugalah bagi saya. Yang mana kalau anda tengok dia ada kabel yang agak kuat. Saya tak pasti, saya baru guna 2 minggu dan bagi saya untuk masa sekarang okey lagi lah. Untuk masa hadapan saya tak sure lah berapa ketahanan dia. Dan kalau anda tertanya-tanya adakah kabel ni support fast charging, jawapannya ialah ya, dia support fast charging tapi bukan untuk Oppo, sebab Oppo dia ada Vogue. Jadi benda yang saya terfikir-fikir iaitu macam mana auto disconnect dia berfungsi. Jom saya terangkan sikit. Okey, sekarang untuk saya explain ni kita ada 2 condition. Untuk condition pertama, kita charge sebuah peranti tapi peranti ni dia tak guna sebarang power consumption ataupun sebarang tenaga. Contoh untuk peranti untuk condition pertama ni ialah power bank, ataupun kita ada peranti phone contohnya dan kita tutup semasa kita charge. Jadi semasa kita charge dia memang bateri full masuk tapi phone tu dia tak guna bateri tu. Okey, untuk condition kedua ialah sebuah peranti yang kita charge tapi pada masa yang sama peranti tu pun guna bateri. Maksud saya dia guna power dia jugalah. Contohnya ialah sebuah peranti ataupun smartphone yang mana kita charge sambil on. Okey, kita tengok dulu condition pertama, yang mana untuk condition pertama kita charge peranti tu dan peranti tu tak menggunakan sebarang power consumption. Untuk ini kabel MacDodo ni memang berfungsi dengan sangat-sangat baik. Saya ada test sebuah power bank saya, mana saya charge daripada 0 hingga 100%. Daripada 0 hingga 100% tu dia punya indikator ialah warna merah, yang mana dia charge dengan 5 volt. Kemudian bila dia sampai 100%, dia akan pergi kepada lampu indikator warna hijau, mana warna hijau ni ialah standby. Kemudian untuk beberapa minit dia akan off terus, yang mana dia tak charge terus lah power bank saya, yang mana saya rasa itu benda yang sangat baik lah untuk kabel auto disconnect MacDodo ni. Tapi masalah dia untuk condition kedua, yang mana saya rasa macam pelik sikit. Okey, untuk condition kedua, saya charge saya punya Realme 5 ni menggunakan kabel MacDodo ni. Saya tak offkan peranti Realme 5 ni dan saya charge terus menggunakan kabel MacDodo ni. Jadi sewaktu saya charge Realme 5 ni, saya menggunakan satu apps dipanggil apps Ampere, yang mana saya nak tengok sama ada dia masih charge ataupun tidak. First kali saya charge daripada 0 hingga 100%. Indikator warna merah dan dia charge dengan baik dan agak laju jugalah. Kemudian sewaktu 100% dia bertukar kepada warna hijau, yang mana dalam keadaan standby. Dalam keadaan standby ni dia masih lagi charge tapi charge dia agak slow lah. Kemudian beberapa minit selepas tu dia akan off terus kabel ni. Dia tak ada sebarang indikator lampu. Saya check kat apps Ampere pun dia carter dia tak ada sebarang charging. Dalam keadaan ni memang bagus lah, yang mana saya tengok dia dah charge 100%, dia dah akan ada standby dan dia terus auto disconnect. Tapi apa yang peliknya ialah bila dalam beberapa minit selepas tu dia akan sambung balik charge. Yang mana saya tengok kabel saya pada tadi tak berwarna apa, tiba-tiba dia jadi balik warna merah, kemudian warna hijau, kemudian dia auto disconnect dan dia berulang-ulang cycle tersebut. Jadi dari situ saya macam kurang pastilah adakah berbaloi kalau nak beli sebuah kabel ni waktu anda charge handphone anda dan peranti anda on, yang mana peranti anda menggunakan power consumption. Jadi apa beza dia dengan kabel-kabel lain yang tak ada pun fungsi auto disconnect? Okey, untuk condition pertama tadi, yang mana untuk condition pertama kita charge peranti tu dan peranti tu tak menggunakan sebarang power consumption. Okey, untuk hal ini memang auto disconnect MacDodo ni memang berfungsi dengan baik lah, yang mana bila anda charge penuh dia akan auto disconnect dan tak charge terus. Kalau anda guna kabel biasa dia akan charge tapi dengan keadaan yang slow. Okey, untuk condition yang kedua, yang mana anda charge peranti anda dan peranti anda menggunakan power consumption. Okey, untuk ini first kali untuk kabel MacDodo auto disconnect ni dia akan fully charge dalam keadaan lampu berwarna merah, kemudian dia akan masuk dalam standby mode, mana current yang masuk tu agak slow, kemudian dia akan auto disconnect.
Tetapi untuk beberapa minit dia akan charge balik dalam keadaan merah, kemudian dia akan masuk balik standby mode, kemudian dia akan auto disconnect dan cycle tu berulang-ulang. Okey, kalau kita guna kabel biasa, bila dah sampai 100% dia akan masuk tapi dalam keadaan slow lah. Macam Mac Dodo ni dia masuk juga dalam keadaan slow tapi bila indicator dia berwarna hijau. Tetapi bila lepas indicator warna hijau tu, dia terus auto disconnect, kemudian dia berulang cycle yang sama. Saya kurang pasti macam mana nak komen sama ada dia buruk ataupun bagus, tapi itulah. Kalau saya guna macam phone yang lama kan, phone yang macam Samsung apa S2, S3, S4, time tu dia punya IC protection dia tak berapa cantik. Dan time tu bila anda overcharge, bateri anda akan kembung. Jadi untuk waktu tu better lah saya gunakan kabel Mac Dodo ni. Tapi untuk masa sekarang saya rasa macam yalah, macam suka sikit lah sebab bateri sekarang dia tak kembung sangat. Jadi apa pendapat anda? Saya hanya kongsikan apa pendapat saya tentang Mac Dodo auto disconnect kabel ni. Kalau anda nak beli, saya ada nyatakan link di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.